Tahukah kamu, bumi yang kita tinggali memiliki luas 510,1 juta km persegi dan 71%-nya diisi oleh lautan, sedangkan daratan yang kita pijak hanyalah 29% saja. Tak heran jika kehidupan di lautan memiliki lebih banyak misteri, seperti halnya ikan ini. Warfish. Banyak anggapan masyarakat di dunia, jika ikan warfish muncul di permukaan air, maka akan ada pertanda bencana tsunami. Kenapa banyak orang yang beranggapan seperti itu? Coba kita pelajari. Ikan warfish dikenal hidup di perairan laut dalam. Jenis ikan ini banyak hidup di kedalaman maksimal 1000 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini masuk dalam keluarga Ordo, memiliki bentuk tubuh pipih dengan panjang maksimal hingga 11 meter. Anggapan orang-orang tentang mitos tersebut, karena ikan ini hidup di laut dalam, sehingga bisa merasakan adanya gempa atau pergeseran lempeng yang ada di dalam laut, yang mana berpotensi untuk terjadinya tsunami. Namun, itu semua hanyalah mitos. Boleh dipercaya atau tidak?